kalian menjadi atlet-atlet yang profesional dan handal dan bisa mengharumkan Kabupaten Serang. Nah, oleh karenanya kemudian tidak ada langkah lagi untuk mencapai itu semua selain melakukan proses pembinaan secara sustainable, berkelanjutan, sehingga tidak hanya berhenti hari ini turnamen selesai ada juaranya, tapi juga ada proses pemantauan yang tadi saya sampaikan, saya minta ke Ketua Umum PBFSI untuk terus melakukan pembinaan, bimbingan, dan kita harapkan setiap tahun kita adakan turnamen ini supaya menjaga apa namanya skill mereka agar tetap bisa bertahan dan bahkan lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai performa terbaiknya. Jadi kalau melihat pemain-pemain saya yakin kalau dilakukan pembinaan dengan berkesinambungan, melakukan pembinaan yang kontinu dan fokus, Kabupaten Serang punya potensi itu. Kenapa? Karena saya meyakini ketika peserta turnamen ini mendaftar, saya pastikan bahwa setiap atlet yang bertanding adalah masyarakat yang berKTP-kan sesuai dengan domisili di kecamatan yang bersangkutan. Maka tidak boleh ada pemain dari luar, bahkan jangankan dari luar Kabupaten Serang, lokir antar kecamatan saja, lintas kecamatan itu kita tidak boleh. Kenapa? Karena kita ingin mencari potensi dan bibit-bibit dari masing-masing kecamatan. Nah, kalau itu kemudian sudah terjaring, saya serahkan ke PBFSI untuk melakukan pembinaan lebih lanjut agar menyatukan semua bibit-bibit prestasi yang ada di seluruh kecamatan, disatukan menjadi atlet Kabupaten Serang untuk level-level yang lebih tinggi. Nah, itu yang kemudian saya sinergikan dengan kalimat berkelanjutan atau sustainable tadi, karena ada agenda di setiap kecamatan kita memiliki sarana olahraga alun-alun atau fasum buat masyarakat di seluruh kecamatan, yang hari ini kita belum bisa melakukan pembangunan di seluruh kecamatan, mungkin bertahap. Nah, ini yang saya maksudkan pembinaan secara berkelanjutan, agar tiap tahun potensi-potensi yang ada itu bisa dikembangkan di wilayah kecamatan masing-masing yang kemudian kita lombakan di tingkat kabupaten.